Jadi orang alim akhirat tadi itu di dalam menuntut ilmu tidak berhenti, terus menuntut ilmu. Ya, karena apa? Ya, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai mati. Minal mahdi ilal mahdi, kan itu ya. Maka ciri khas daripada orang alim itu belajar itu tidak berhenti, terus. Ya, dah. Long life education, belajar seumur hidup katanya. Ya, terus belajar itu, baca kitab-kitab karangan para ulama, ya. Tapi yang dipelajari itu apa? Ilmu yang menjadikan orang itu tambah cinta, taat kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia ini bukan untuk macam-macam, ya. Allah menciptakan kita ini tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa